Pesta pernikahan yang digelar 18 Desember 2021 harus berujung duka. Sosok yang dinantikan oleh seorang pengantin meninggal dunia karena sebuah kecelakaan. Kisah tragis tersebut dibagikan oleh akun TikTok @mamasepoy_. Pada postingan yang viral itu diceritakan bahwa dirinya memiliki seorang adik ipar yang akan menikah pada Sabtu 18 Desember 2021. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, sayang sehari sebelum acara pernikahan, kakak kandung dari adik iparnya ini mengalami kecelakaan. Pilunya, nyawa sang kakak tidak bisa diselamatkan. Padahal, kehadiran sang kakak ini sudah dinanti-nanti oleh pihak keluarga. Di saat segala persiapan sudah hampir sempurna, di mana dekorasi pernikahan begitu meriah. Hanya kurang satu kakak saja yang belum tiba di rumah lantaran masih perjalanan dari Johor, Malaysia. Sayangnya, hingga semalaman menanti sang kakak belum kunjung tiba di rumah. Tak disangka di tengah penantian keluarga mendapat kabar jika sang kakak mengalami kecelakaan. Mobil yang ditumpangi sang kakak hancur setelah terlibat kecelakaan. Sementara itu, diketahui kecelakaan sang kakak ternyata terjadi di Taman Surya, Labis, Johor. Kecelakaan itu melibatkan sebuah mobil dan kereta. Dari kejadian itu dilaporkan 2 orang meninggal dunia dan 3 lainnya cedera.